Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel MG Langit ya. Kali ini kita sedang berada di 511 Coffee, tepatnya di Jalan Trunojoyo ini. Ini di sebelah utaranya stasiun Kota Malang ya. Sebelah utaranya stasiun Kota Malang. Jadi ini penampakannya di ujung sana itu pertigaan stasiun ya. Ini jalan di depan kafenya ya. Ini di sebelah depan. Ini ada tempat cuci tangan. Ada logo gelas ini, simbol gelas ya ini. Langsung saja kita masuk ya. Ini penampakan kafenya. Temanya ini kayak model-model Amerika ya, koboyan gitu ya. Ini kayu-kayu gitu atau model klasik ya, kalau nggak salah klasik atau model kayu-kayu gitu. Kita langsung masuk aja ke belakang. Ini ada gambar-gambar atau foto, ini foto trabas atau ngetril ini. Ini mungkin yang punya atau pengunjung atau apa ya yang fotonya. Ini tempat duduknya di dalam ya. Tapi tujuan utama kita ini di yang itu di belakang ini. Oh ya, sebelumnya ini enggak endorse ya. Ini murni karena kebetulan saya lihat-lihat, terus anak saya suka kereta, jadi kita langsung ke sini aja untuk melihat kereta di senja sore ini, senja sore hari ini menjelang malam ini. Tuh penampakannya ada kereta bersama relnya itu. Ini di sebelah utaranya stasiun Kota. Ada kebetulan ada kereta lewat ya. Nggak tahu ini kereta jurusan dari mana mau kemana ini. Yang jelas dari Malang ini. Ini kereta penumpang ya. Kalau dilihat dari modelnya ini, kereta penumpang gerbongnya berapa ya tadi? Lupa nggak hitung ya ini. Di sebelah ujung itu ada kereta juga, tapi belum jalan atau ganti lokomotif ya biasanya ya. Tuh relnya sangat banyak ya, soalnya ini ya namanya di stasiun ya. Ini pesan sederhana aja, French fries sama coffee coklat atau coklat coffee. Ini agak terhalang sedikit ya, ada pohon di sebelah kiri kita, tapi ya nggak masalah lah. Ini masih kelihatan nih. Oh, ini aja yang lewat ini. Ini cuma lokomotifnya aja ini. Oh, ada gerbongnya satu. Mungkin mau ganti lokomotif ya. Habis perjalanan mau ganti lokomotif atau sedang perbaikan ya ini. Suasananya cukup apa ya? Cukup lumayan enak ya suasananya. Ngopi di sore hari tenang, cuma dengar kereta lewat. Mondar-mandir kanan ke kiri ini keretanya, ada yang perbaikan, ada yang melakukan perjalanan ini ya. Ini yang dicari-cari sama penggemar kereta atau yang anak-anak ya, anak-anak yang suka kereta ya, cari suasana seperti ini. Ini saya naik ke lantai atas ya, lantai selanjutnya ya. Lantai di atas ini pemandangannya seperti ini, ada kursi-kursinya ditata rapi, nyaman juga ya. Tapi kalau mau melihat view kereta ini agak kehalang ya, kalau duduk. Kalau berdiri bisa, kalau berdiri bisa, kalau duduk masih kehalang itu ya, seng penutup kafe yang bawahnya ya. Ini suasananya sampai di ujung sana itu. Oke, kita turun lagi untuk melihat view kereta api ya. Hanya mau ada yang lewat ini ya. Ini yang kalau di luar ya, kalau ke sini ya cepet-cepetan. Mungkin kalau weekend mungkin rame ya. Untuk yang di view kereta ini saya ke sini ini enggak pas weekend, jadi agak sepi. Tapi tadi sempat antri sebentar untuk yang kursi kosongnya ya. Ini ada yang lewat lagi,
kereta. Oh, kereta ini ngangkut BBM kayak ini. Keretanya ngangkut BBM Pertamina ini. Mau dibawa ke Malang. Mungkin ke Malang. Ke Malang ada deponya kayaknya. Di sekitar Comboran sana itu ya. Banyaknya Pertamina ya. Kereta barang membawa bahan bakar ini dari Pertamina nih. Sambil kita nyemil friend flashnya ya, menikmati sore hari bersama kereta ini. Nyaman sekali ini. Atau kentang goreng gitu kalau bahasanya kita ini. Kebetulan ini tadi habis hujan ya, jadi suasananya ya agak sejuk, enak lah, dingin. Ini kita masuk lagi, ini di dalamnya. Nanti kita coba tanya-tanya sama mbaknya ya, mbaknya yang di kasir ini, sama mau pesen lagi nih. Kebetulan kok habis nih, mau pesen lagi ini. Karena suasananya nyaman ya. Sini. Ini kita pilih-pilih dulu menunya. Iya. Sambil nge-vlog boleh ya? Kita masih menunggu mbaknya ini, yang kasirnya ini. Tambah. Ini bukanya jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 3 sampai jam 11 malam. Dari setiap hari buka ya? Oh iya. Kalau live musiknya? Live musiknya setiap hari Rabu, Jumat sama Sabtu. Jam? Ya, ini saya infokan lagi ya. Ini backsoundnya saya ganti ya, soalnya musik di cafe ini takutnya copyright ya. Jadi info dari mbaknya tadi, ini buka setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kalau untuk live musiknya ini Rabu, Jumat, dan Sabtu jam 7 malam ya. Untuk live musik ini yang di sebelah kiri kita ini ya, itu info dari mbaknya tadi ya, mbak kasir ya. Oke, kita lihat lagi, ini menjelang sore ada lagi yang lewat ini ya, kereta penumpang atau kereta orang ini, perjalanan ini ada 1, 2, 3. Ada berapa ini nanti ya gerbongnya? Kayaknya lumayan banyak juga ya. Oh, belakangnya nggak ada kargonya. Biasanya ada gerbong kargo ya di belakang itu ya. Ini ada lagi. Oh, cuma lokomotif mungkin yang tadi yang perbaikan ya. Perbaikan atau ini ada kereta yang mau ganti lokomotif ya. Ganti lokomotif ya. Mungkin yang habis perjalanan diistirahatkan atau gimana ya. Oke, mungkin cukup sekian vlog untuk jalan-jalan sore hari ini berngopi bersama kereta ya. Semoga berkenan, bermanfaat untuk Anda, untuk referensi wisata keluarga Anda. Klik like jika Anda menyukai video ini, klik subscribe jika Anda menyukai channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MG Langit, sehat selalu, bye bye.